Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Widiana di My Traveler. Hari ini kita mau nganter papa aku ya ke sekolah SMPN 29 Bandung. Jadi ayahku tuh atau papahku atau aku biasanya nyebutnya apa ya? Apa itu sekolah di SMP Negeri 29 Bandung, tapi sebagai guru. Nah, jadi reunian guru-gurunya gitu guys di sekolah ini. Karena ayahku itu udah pensiun. Karena kebetulan hari ini aku gak ada kerjaan dan hari libur kerja juga, jadi aku nganterin ayah aku kesini buat reunian. Ya lumayan lah, jadi supir pribadi gitu guys. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu aku free ya guys, aku tidak bekerja. Nah karena aku gak ada kerjaan, jadi aku bisa jadi supir pribadi, bisa nge-YouTube, bisa nge-review-review makanan, jalan-jalan, apa aja deh serba dikerjain. Nah jadi sekarang kan nge-review sekolah nih, sekalian aja jalan-jalan muter-muter sekolah ini. Gimana, ikutin terus ya kegiatan aku. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Belum masuk sekolah, kita cek suhu tubuh dulu ya guys. Seperti ini. Jadi prokes banget nih buat sekolah ini, bagus deh. Nah di depannya gitu ada kolam ikan, jadi kita bisa lihat-lihat ikan. Dan ada lapangan basket juga ya. Fasilitasnya lengkap banget deh bun. Nah ini nampak depan sekolahnya ketika masuk. Oh iya guys, kalau ada yang nanya kerjaan aku apa, aku Senin sampai Jumat karyawan swasta di suatu bank. Tapi hari Sabtu dan Minggu aku libur, jadi bisa apa aja kerjanya. Ini toilet sekolahnya ya guys, untuk toilet siswa. Nah seperti ini, ada terlihat 4 toilet ya. Kalau ini toilet gurunya guys. Nah ini review sekolah kita dari atas ya guys. Jadi sekolahnya tuh ada 2 lantai. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman lagi pada mau nonton basket, kelihatan nih dari atas yang lagi main basket. Nah, ini lapangan basketnya ya. Ada Patar nih yang lagi lari-lari. Lagi di mana, A? Sama Dede. Nah ini ada perpustakaan tepat yang aku videoin ini. Nah ini masjid sekolahnya ya guys. Ini kamar mandi sekolahnya ya, kamar mandi masjidnya. Ini di mana, Kak? Ya sekolahnya apa namanya? SMP 29 Bandung. Nah ini ada toilet wanita ya guys. Kita lihat seperti ini. Rapih ya, bersih juga toiletnya dan masih baru. Ini toilet prianya. Nah seperti ini ya guys. Jadi waktu kecil itu aku suka dibawa ayah aku untuk kesini. Nah kebetulan dulu kan masih kecil, jadi guru-guru di sini yang pada udah seniornya pada kenal sama aku. Dan aku diceritain waktu kecil suka dibawa-bawa untuk ngajar. Wah sekarang aku udah ada anak 2 bun. Nah guys, ini taman sekolahnya ya. Jadi di depannya itu ada kolam ikan nih. Di depan persis ruang guru. Bagus ya sekolahnya. Nah ini ada tempat buat ngaca juga nih. Kalau misalnya siswa baru datang dan mau lihat penampilannya, bisa langsung aja ngaca di sini. Jadi selalu rapih ya, seragamnya udah betul belum. Nah kita masuk yuk ke area ruang kelas. Yuk kita ikut ke atas. Aku lagi lihat-lihat ke atas nih, ada ruangan kelasnya.
Nah, ini ruangan kelasnya ya guys, karena ini ceritanya lagi libur, jadi semua siswa nggak ada yang masuk di sini karena dipakai untuk reuni. Nah, sekolahnya bagus juga ya, A? Iya. Sekolah siapa sih ini? Engki. Iya, tempat Engki ngajar dulu ya. Tapi Engki pensiunnya nggak sekolah di sini. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, solawat. Yang keempat, sambutan ketua panitia. Yang kelima, sambutan ketua majelis Thoriqoh Husnul Khotimah anak SMP Negeri 29 Bandung. Yang kedelapan, tausiah dan doa penutup. Dan yang terakhir, penutupan dan akan dirangkai oleh ramah tamah dan musyawafah dan foto bersama. Demikian susunan acara yang akan kita jalan hari ini. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama pembukaan. Hadirin, mari kita buka acara silaturahmi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu reunian apa aku, nah kita masih muter-muter nih di sekolah ini. Ternyata luas banget ya sekolahnya. Dan juga ada dua lantai kelas gitu. Jadi reunian di sini cukup luas juga sekolahnya. Karena memang lagi nostalgiaan gitu di sekolah. Nah ini masih reuni ya guys. Guru agama. Udah lama apa ngajar di sini? Dari tahun 2000. 2000. Ya, gimana Pak, betah sekolah di sini? Wes, luar biasa. Tidak bisa dipisahkan kayaknya. Iya. Sekalipun sudah dipindahkan ke mana-mana tetap 29 pilihan. Iya, pilihan yang terbaik ya, Pak ya. Iya, makasih ya. Oke. Nah, sudah banyak nih siswa di sini mengukir prestasi. Lihat buktinya, pialanya banyak banget ya, guys. Keren. Ini ada struktur organisasinya juga, tapi aku gak liput banget. Soalnya nanti kelihatan. Kalau masih penasaran, daftarin siswa-siswinya di sini ya. Nah, ini untuk alat-alat ini digunain untuk alat-alat seni yang suka dipakai latihan oleh SMP Negeri 29 Bandung. Oke, assalamualaikum. Ini dengan Bu Devi ya? Iya. Bu Depi ngajar apa, Bu? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Iya. Nah, sekarang lagi ada acara apa sih, Bu, di sini? Lagi ada acara alumni, ketemu alumni di SMP 29 Bandung. 29 Bandung. Sukses ya, Bu, acaranya ya. Amin. Ibu dan Ibu siapa? Sama Bu Rizki ngajar Ibu IPA. Rizki ngajar IPA. Udah dari kapan, Bu, ngajar IPA, Bu? 2012. Sekarang
Tiga-tiga. Lima berarti gelanya itu. Bapak udah di sekolah. Siapaan, guru corona, teuna, nana, kening diskon. Mohon atur. Mangga ini cek suhu orang. Video Bu. Iya. Ibu dari mana? Dari SMP 29 dari Lembang. Oh, dari Lembang. Bu Adipati. Iya. Oh, ini ya. Lagi siapa? Bu Adipati Komaria. Tati, iya. Ngajak. Ya. Oke, lagi di mana? Lagi di SMP 28. Oke guys, sampai di sini dulu ya buat video yang bisa aku bagikan hari ini dan bisa aku bagikan ceritanya di hari ini tentang sejarah aku ada di sana di SMP 29 Bandung dan ayahku pernah mengajar di sana di 29 Bandung. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di video aku hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.